Ayo kak upload kak, ayo, upload kak, kak, ayo, kak. Iya, ini kakak lagi proses edit dulu nih. Bentar ya. Oke. Eh kok, lihat nih uangku banyak. Dikasih sama papa tadi siang. Aku dikasih 1 miliar. Masa sih orang itu buat mainan kak? Eh iya sih kok. Hehehe. Lampor apaan kak? Aduh aku harus pulang ke rumah cepetan nih. Lari aja lah. Aduh cepetan. Ayo. Aduh capek. Wah, jangan lihat nanti kita bisa dibawa lampor. Aduh mana Naoto, mana Naoto. Ayo kita ngomot. Eh loh mama mau kemana? Ayo deh. Buru deh. Mama mau kemana ma? Mama? Malam-malam gini mama ada di sini, terus mobilnya kok dikeluarin? Emangnya kita mau kemana? Berarti kakak mau ketemu lampor. Hah? Tenang aja kak, itu kan viral di Jawa Timur. Tapi ada juga mah videonya yang viral di Jawa Tengah. Malah menurut informasi yang kakak dengar, lampor itu sudah lama ada di tanah Jawa mah. Ya udah kamu jangan kemakan berita juga, jangan panik, yang tenang dong. Kan ada Gusti Allah yang maha hebat, yang maha kuat. Semua hanya makhluk kerdil dan tak berdaya di hadapannya. Iya mah. Betul tuh mama. Ayo kita lanjut jalannya ke rumah nenek. Emang masih jauh ya pa? Sebentar lagi sih nyampe. Lihat kak, ada keranda. Keranda terbang? Beneran ada keranda terbang mah, pa? Bukan keranda terbang, itu ada yang meninggal kak. Kalau di kampung ada yang meninggal harus segera dikuburkan kak, gak boleh diintar-intarin. Iya bener kak. Oh gitu mah, pa. Ya udah kak, jangan bentar-bentar bilang lampor. Kamu kok jadi paranoid gitu sih? Udah deh, mulai sekarang kamu jangan main HP lagi. Jangan kepoin sosmed terus. Iya, Ma. Papa! Apa, Kak? Kenapa? Itu, Pa. Tadi Papa kayak nabrak orang. Masa sih? Bentar, Papa cek dulu. Nggak ada sih, Kak. Nggak ada siapa-siapa di sini. Kakak salah lihat kali. Di belakang mobil nggak ada, Kak. Yang benar, Pa. Bentar ya, Papa cek dulu. Coba pak di bawah mobil pak, jangan-jangan dia kelindes pak. Oh iya, bentar. Tadi aku lihat ada orang di depan mobil. Papa nabrak orang tadi. Ah gak mungkin deh kak, orang papa udah lihat di kolong mobil gak ada. Loh, kok bisa sih pak? Tadi aku lihat sendiri loh papa nabrak. Masa gak ada? Mungkin kamu halusinasi kali kak. Gak mungkin, Ma. Orang tadi kak lihat sendiri. Loh, kok itu kayak orang yang tadi ditabrak sama papa? Jangan-jangan dia? Aduh, Pak. Naoto ngantuk. Naoto tidur dulu ya. Iya, Nak. Istirahat aja dulu. Iya, Ma. Pak. Eiko juga ngantuk. Tidur dulu ya. Iya sayang. Eiko, kamu lucu banget sih tidurnya. Pasti kecapean. Tidur yang nyenyak ya sayang. Nah, bentar lagi kita mau sampai nih. Mau sampai ke rumah nenek.
Dek, dek, ayo bangun, udah sampai nih di rumah nenek. Hah? Rumah nenek? Mana-mana? Yeay, udah sampai di rumah nenek. Ayo, ayo, kita masuk. Assalamualaikum, Bapak. Bapak, Bapak. Iya, itu kayaknya si Aito, anakku. Bapak. Hah, anakku? Akhirnya kalian sampai juga. Bapak kangen nak sama kamu. Iya pak, Aito juga kangen sama bapak. Gimana kabar kamu nak? Aku sehat pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah bapak sehat nak. Alhamdulillah, anak-anak juga kangen pak sama kakeknya. Hai cucuku, sini peluk kakek. Anak-anak seneng banget ya. Kakek juga sayang sama kalian. Udah lama kalian belum pulang. Kakek sayang sama kalian bertiga. Oh iya pak, ibu di mana? Ibu ada di kamar nak. Ibu hanya bisa berbaring seperti orang lumpuh dan linglung. Hah, bu. Ibu. Ibu, Aito pulang hari ini. Gimana kabar ibu? Aito kangen sama ibu. Ibu, bapak sebenarnya ibu kena penyakit apa sih pak? Dokter pun sudah menyerah dengan penyakit ibu. Bapak yakin sepertinya ibu diguna-guna karena ibu punya cerita masa lalu. Hah? Cerita apa pak? Oh iya pak, ma, nek, kakek, aku mau mandi dulu ya. Udah gerah banget ini badanku. Iya cu, kalian bersih-bersih aja dan istirahat ya. Kakek udah siapkan semua di kamar. Oke kek, aku mau ke kamar dulu ah. Eiko, aku ikut, jangan tinggalin aku dong. Jadi gimana pak ceritanya? Ibu sebelum menikah sama bapak, pernah ada lelaki yang sangat mencintainya. Lelaki itu bernama Kouji. Awas aja nanti kamu. Ia tak rela ibu memilih bapak sebagai pendamping hidupnya. Kouji menghalalkan segala cara demi mendapatkan ibu. Namun, ibu tetap menolaknya dan memilih tetap bersama bapak. Kouji kecewa dan marah dengan ibu karena cintanya putus. Terdengarlah kabar yang santer. Lelaki yang bernama Kouji itu mendatangi dedeng kotara normal di desa keramat. Ia ingin sekali mewujudkan ambisinya menjadi dukun sakti demi membalaskan dendam cintanya. Kouji membuat perjanjian dengan sang iblis terkutuk. Sang iblis akan memenuhi permintaan Kouji untuk menjadi dukun sakti. Asalkan Kouji bisa mencari 5 nyawa manusia untuk menjadi tumbal lampor. Kamu sudah paham kan? Oh, iya mbah, saya paham. Terima kasih mbah telah memberikan saya cara agar bisa menjadi dukun sakti. Iya, sama-sama. Saya permisi, mbah. Siap-siap kamu, Sato. Siap aja kamu. Sebentar lagi kamu akan digondol lampor. Tungguin aja ya. Dan aku bakal jadi dukun sakti. Bye bye. Selamat tinggal. Selamat
senang senang. Eh bro, gue kebelet nih. Minggir dulu ya. Ya udah buruan. Oke, tungguin gue ya bro. Dasar teman bodoh. Aduh, lama banget sih dia. Buang air kecil aja lama banget. Kemana sih dia? Nggak datang-datang. Itu apa? Kok ada keranda terbang sih? Koji, tolongin gue, Koji. Aduh, gimana ini? Aduh, Koji, tolong, gue dikejar nih. Halo sayang, kamu datang ya ke Cafe Sakura, aku tunggu. Oh, oke sayang, tunggu aku ya, aku cepetan kesana. Iya sayang, kamu jangan lama-lama ya, hati-hati di jalan. Hahaha, kena juga kau perangkapku. Mau saja wanita itu jadi kekasihku, padahal hanya akan kujadikan tumbal, biar aku bisa jadi dukun sakti. Aduh, temen banget nih ayangku ngajakin ketemuan. Aduh, malam-malam begini juga aku harus lewat jalan yang panjang gelap lagi. Tapi gak apa-apa, demi cintaku padanya. Aduh, kok di sini aku jadi merinding ya. Aduh. Loh, kok jalannya sedang diperbaiki? Bukannya kemarin masih aman-aman aja? Tidak. Ada orang nih. Enak banget pemandangan sih. Aduh, siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Duh, anginnya kenceng banget. Rambut Eki jadi berantakan nih. Tapi gak apa-apa deh. Untuk pada melayang. Wah, ada target kelima nih. Bagus, bagus. Heh, kenapa kamu? Kamu siapa? Jangan ganggu Eki. Hei, kamu jangan macam-macam ya sama aku. Siapa kamu? Kenapa? Kalau aku kenapa suruh kamu duduk, duduk dan diam di sini. Kamu gak boleh kemana-mana. Dasar bencong. Sembarangan kamu ya. Eka bukan bencong. Eka tono. Tapi kalau malam dipanggil Tini. Heh, duduk kamu. Oke deh. Eka duduk. Tapi kamu jangan ganggu Eka ya. Ya. Eka cuma mau pulang doang. Jangan ganggu Eka ya. Siap-siap aja kamu nanti. Aku harus ngumpet dan aku gak boleh ngeliat. Kamu takut ya sama Eke ya? Hah? Kamu pakai nunduk? Hah? Kamu takut sama Eke? Apa itu? Apa itu? Ada keranda terbang. Eke takut. Eke kemana? Eke harus lari. Kabur Eke. Koji sekarang sudah menjadi dukun sakti yang bisa mengendalikan lampor. Misi Koji untuk membalas dendam tercapai. G
dia mulai meneror warga kampung di sini dengan lampor. Bahkan mengirim lampor ke rumah ini tengah malam ketika bapak sedang tidak ada di rumah. Hei lampor, pergilah kamu ke desa itu. Hah, apa itu bapak? Kok pulangnya tengah malam sih? Lampor! Ibu melihat lampor dan pingsan. Assalamualaikum, Bu. Bapak pulang. Hah? Ibu? Ibu kenapa? Hah? Waduh. Ibu kok pingsan sih di sini? Kenapa nih, Bu? Bu, bangun, Bu. Bu, gimana ini? Keesokan harinya, Ibu terbangun dalam kondisi lumpuh dan linglung. Aduh, gerah banget. Aduh, gerah. Oh, jadi ini tuh dinamain lampor. Kok adik-adik kok gak pada masuk kamar sih? Bukan ada malam, harusnya kan tidur. Terus pada sepi lagi, pada kemana sih? Aduh, kok gak masuk-masuk sih? Ini kan udah malam loh, pada gak tidur apa? Adik kemana sih? Apalagi pada ngumpul ya di ruang TV. Ih, pada kemana sih? Aku jadi penasaran nih. Wah, aku harus simpan baik-baik nih biar gak diambil sama adik-adik. Mana sih mereka? Mana sih? Di sini kagak ada. Di sini. Di sini juga gak ada. Gimana ya? Oh iya, aku kan belum cek keluar. Ih, gimana sih mereka? Di sini gak ada. Di sini apalagi gak ada. Aku cek ke dapur lah. Jangan-jangan lagi pada makan lagi. Gak ada. Di mana? Mana udah malam begini lagi. Aduh, gimana sih semuanya? Aduh, mereka pada kemana sih? Oh iya, aku belum cek kesini. Ini kan toilet. Gak mungkin ada di sini kalau gak ada suara air keran. Aku ceklah ke bawah kamar mama deh. Loh, kok mama di sini gak ada? Pada kemana nih? Aduh, kalau kamar nenek, lah nenek juga nggak ada. Apa jangan-jangan pada diambil lampor ya? Aduh, pada kemana sih? Tapi kan nggak mungkin ya. Pada kemana nih? Aduh, aku belum cek lagi di ruang tamu nih. Tapi tadi aku lihat nggak ada. Tuh kan, benar, nggak ada. Pada kemana ini?